Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat bakpia teflon atau pan bread. Saya yakin semua teman-teman pasti kebanyakan punya teflon ya, jadi nggak usah pakai alat yang ribet. Pertama, kita siapkan isinya dulu, yaitu 250 gram ubi ungu. Kemudian kita kukus, buang kulitnya dan dihaluskan. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan garam secukupnya, sedikit saja. Kemudian kita aduk rata. Nah, setelah tercampur rata, kita bentuk bulatan kecil, kurang lebih ukurannya seperti ini. Kemudian untuk roti manisnya, kita siapkan 250 gram tepung terigu yang diayak. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian 75 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 100 ml air. Kita aduk rata. Airnya air hangat untuk mengaktifkan ragi ya. Jangan terlalu panas, hangat kuku saja. Kemudian kita tambahkan margarin sebanyak 50 gram. Kita aduk rata. Kita uleni sampai tidak menempel pada tangan. Oke, kita bentuk bulatan. Kita bentuk bulat. Kemudian tempat yang barusan kita pakai, kita oles dengan minyak. Nah, adonannya kita simpan di wadah yang sudah diolesi minyak dan ditutup dengan cling wrap atau boleh ditutup dengan kain sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 45 menit. Tes tusuk, kalau bertahan seperti itu berarti sudah siap. Kemudian kita bentuk untuk rotinya. Ambil sebagian adonan kurang lebih ukurannya seperti ini. Oke. Kita bulatkan. Nah, kemudian setelah itu kita pipihkan dengan rolling pin. Kemudian masukkan isinya yaitu ubi ungu yang tadi sudah kita siapkan dan kita bentuk bulat. Kita rapihkan sampai terbentuk bulat seperti bakpia. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita simpan di loyang. Kita biarkan mengembang kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Setelah mengembang, kita panaskan di teflon. Oke, seperti ini. Kemudian ditutup teflonnya. Boleh ditutup, boleh enggak ya. Tapi kalau mau rotinya tidak kering, sebaiknya ditutup. Kemudian kita balikan dan kita tutup lagi. Kita masak sampai matang dengan api yang sangat kecil sampai tercium wangi. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kita lihat isinya seperti apa. Kita belah coba. Nah, ini dia bakpia ubi ungu atau pan bread. Potato, sweet potato pan bread. Oke, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Gampang sekali. Selamat mencoba dan selamat menikmati.